Tebing setinggi 10 meter di Duku Dawuk, Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Kamis sore kemarin longsor. Akibatnya tiga rumah warga rusak tertimpa material longsor serta mengancam bahu jalan. Salah satunya longsor menimpa bagian belakang rumah Suman, 70 tahun warga desa setempat, dengan dimensi panjang sekitar 20 meter dan tinggi 10 meter. Beruntung saat kejadian pemilik rumah setempat menyelamatkan diri. Diduga longsor terjadi akibat hujan deras yang terjadi selama kurang lebih lima jam. Meski rumah korban rusak dan material longsor berpotensi longsor susulan, pemilik rumah bersama empat anggota keluarganya enggan mengungsi. Mereka memilih tinggal di ruangan yang tidak terdampak longsor. Ano, apa itu? hujannya kan lebat, hmm. jadinya bisa ini, bencana. Oh, so. Waktu kejadian ya. itu e, di rumah ada siapa aja, Pak? enggak ada di rumah oh. di luar semua di luar semua iya itu gara-gara tahu-tahu ada tanah gerak atau bagaimana awalnya enggak hmm. tahu hmm. cuma ada retakan gitu tanda-tandanya apa pak waktu uh, sebelum ada bencana tahu-tahu ada tanda gemuruh atau enggak oh, ada enggak ada enggak ada enggak ada berarti tahu-tahu udah mulai retak terus ya, keluarga buruk. mau evakuasi diri ya, gitu iya 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 ada yang rusak setelah elektronik mungkin ternak yang mati ketimpa lahan enggak ada elektronik nah, cuma TV satu. Sementara itu, Kepala Desa Gondowido Baskoro Widya Mandala mengatakan di desanya setidaknya terjadi dua peristiwa tanah longsor dalam sehari. Selain di Dusun Waduk, longsor juga terjadi di Dusun Miliket, di mana longsor menggerus pekarangan dan mengancam satu rumah warga. Kalau di Gondowido itu laporan Kemarin sore itu ada dua titik mas, di Indahawo, Dukuh Kerajan, sama di Briket, di atas puskesmas. Karena memang curah hujan sangat luar biasa, mulai pagi jam 11 itu sudah hujan, sampai jam setengah 6 itu baru agak reda. Tapi ya terus, terus reda, terus reda gitu. Sesuai data BPBD Ponorogo, lokasi longsor belum sepenuhnya dibersihkan dan saat ini masih berstatus keadaan darurat bencana. Ega Patria JTV